ada sawah, ada laut. Kayak suasana kan Ubud sama ini disatuin. Sama iya, sama pantai. Cuman udaranya berbeda. Iya. Emang udah anak air dah, enggak ada obat. Ditarik, men. Akhirnya kita sampai di Bali, Bali Beach Glamping ya. Ini permintaan tadi. Jadi gak putus. Ke Bali maunya yang ada glampingnya. Yes. Karena ya, ada campingnya gitu. Jadi kembali ke alam gitu. Ya, enak sih ya. Lihat sawah-sawah. Ada sawah dekat laut, jarang ada loh. Sawah, ada laut. Kayak kan, suasana Ubud sama ini disatuin. Sama iya, sama pantai. Cuman udaranya berbeda. Ya. Ya. Oke, yuk. Kita langsung masuk. Sama. Karena anak-anak juga udah enggak tahan kita reception dulu. Biasakan guys, kalau lagi keluar di era sekarang tuh harus tetap jaga prokes. Dimana-mana sampai kita pakai hand sanitizer, cuci tangan, siap sedia semuanya. Sudah sampai ini sudah bisa dilepas. Guys, tadi tanganku kebakar. Ternyata tadi ada salahnya. Jadi tanganku merah itu kenapa? Ternyata ada yang masang udara panas di handlenya. Jadi kayak di musim dingin di luar sana, karena ini motor dari Eropa, jadi musim dingin banyak, jadi ada pemanas di tangannya. Dan itu tadi on. Begitu aku lihat tuh ini ada low, ada high suhu, aku matiin, dia jadi normal. Jadi sebenarnya yang panas tadi ada yang pencet panas. Siapa dia? Aku tak tahu. Ya sudahlah. Oke guys, kita udah ada di depan Bali Beach, kamar kita. Ini namanya apa? Ini Family Tent Bali Beach Glamping. Kenalkan dulu namanya. Nama saya Sony, saya operational manager di sini. Ini dengan Pak Sony, panggilnya Bli berarti sini. Boleh. Bli Sony, operational manager di Bali Beach Glamping. Nah, di sini ada beberapa tipe, Mas. Kita ada 3 tipe. 3. 4 actually. Yang pertama itu namanya Family Tenda. Family Tent. Ya, kita ada 5 Family Tenda, semua Riceville View. Kemudian yang kedua kita ada deluxe, yang middle, yang size-nya 5x5. Yang ketiga itu ada deluxe juga tapi ocean view. Ocean view, yaitu tadi ya, yang ke pantai langsung tuh. Ke pantai langsung. Itu cuma 2 kamar doang kita. Yang terakhir ini yang di belakang kita ini namanya outpost 3x3. Ini nih, saya sorot tuh. Outpost, yang ini 3x3. 3x3. Semua tenda itu kamar mandi dalam, ada AC-nya juga. Kalau aku nih hobinya memang yang alam-alam. Suka main motor trabas ke hutan. Suka suasana kayak gini. Jadi buat kalian tuh yang suka bangun pagi dulu langsung lihat Riceville, lihat dengar suara burung. Ini benar-benar kayak kita tuh camping, guys. Buat orang yang suka alam nih, jangan harap ada TV di dalam. Tidak ada, ya. Betul. Kalian menjadi orang yang udah menikmati, jangan TV-TV-an dulu deh.
liatin alam, nikmati suasana selama liburan. Liburan sekarang kan paling berapa, sehari, dua hari, tiga hari, TV bisa kapan aja. Bener. Gitu. Sunsetnya keren banget. Oke guys, kita mau nikmatin dulu, mamanya udah gak sabar mau foto-foto di tempat ini katanya. Sebelum mataharinya turun. Oke, bisa nih kita foto dulu ya. Ya, silakan, silakan. Guys, today we want to swim in the Bali beach glamping. Let's go. Let's go. Moments later. Bali Beach Glamping. Aduh, itu dia tuh, sunset. Kita mau lihat sunset guys sambil foto-foto naik kuda. Enggak tahu nih kudanya mana. Tuh, kudanya guys sudah menunggu. Ini benar. Ini. Oke. Buat ibu. Iya. Anak-anaknya mau, berarti bisa berdua nggak di atas? Satu-satu. Oh, satu-satu. Anak-anak dulu aja ya? Iya boleh. Soalnya nggak mungkin nunggu. Udah naik, naik. Jelsi. Ayo naik, naik. Oh nggak usah ya. Iya. Thank you.
laki-laki, ada satu yang udah perempuan lah, karena itu namanya Chelsea. Ini namanya siapa? Samar. Samar? Udah? Iya. Selesai guys, kita foto-foto sambil naik kuda sedikit. Yang penting anak-anak seneng, kita bisa menikmati kekayaan alam dari Bali yang luar biasa, nggak habis-habisnya. Kita udah hampir 2 bulan tapi masih ada aja yang belum rasanya kita pernah nikmati. Terima kasih Tuhan, makasih semuanya. So teman-teman yang mau liburan ya tetap usul kita, semuanya harus tetap jaga kesehatan, perhatikan semuanya, prokes, jaga jarak, masker jangan lupa untuk dibawa. Saya nggak pakai masker karena dari tadi saya jaga jarak, dan juga semua yang bareng saya itu udah antigen semua. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.